Yo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya ketemu lagi aplikasi game baru nih yang ada diamond dan koin emasnya nih teman-teman. Ini aplikasi itu tip cuma lempar pisau. Cuma lempar pisau, namanya Knife Master. Knife Master ini mirip sekali sama Golden Knife. Cuma Golden Knife itu beda developernya. Cuma ini terbukti membayar teman-teman. Knife Master ini cara mainnya cuma lempar pisau. Jadi sekali lempar banyak iklan muncul. Jadi semakin banyak iklan, semakin banyak cuan nih teman-teman. Jadi aplikasi seperti apa? Mari kita lihat nih teman-teman. Nah ini teman-teman, ini namanya Knife Master. Nah ini namanya Knife Master. Ini judulnya salah ini, bukan Kinfe Master tapi Knife Master. Jadi ini sebenarnya aplikasi ini sudah lama ada nih, cuma baru ada penarikan sekarang. Dan yang versi lama itu versi klasik, dan sekarang tampilannya sudah keren. Nah, desainnya sudah keren, tampilan keren. Yang download sudah seribuan orang, cuma sekarang baru ada penarikan. Sebelumnya belum ada penarikan teman-teman. Jadi ini kita buka dulu aplikasinya. Cara mainnya cuma lempar pisau doang. Kita lempar pisau ke buah. Nah ini kita main saja lebih jelasnya teman-teman. Nah ini Knife Master, desainnya keren nih, ada tampilan-tampilan 3D-nya nih. Nah ini sekali kita invite orang, kita dapat 750 rupiah teman-teman. Jadi semakin banyak kita invite orang, semakin banyak duit yang kita masuk. Cuma teman yang kita invite, teman yang kita undang itu harus nonton 20 kali iklan baru kita masuk 750 rupiah. Jadi ini kalau undang 10 teman bisa 7.500 teman-teman. Jadi kalau undang 100 teman 75.000 lumayan nih. Nah ini ada daily giftnya harian nih. Nah ini caranya cuma lempar pisau doang, lempar ke buah. Nah ini ada diamond melayang nih. Kita klik, kita nonton iklan sama seperti biasa teman-teman. Kita nonton iklan, nanti setelah iklan kita dapat diamond dan koin. Diamond bisa tarik sekarang dan koin kita nabung sekarang, besoknya bisa tarik, bisa cair jam 7 pagi. Jadi kita fokusnya koin emas saja teman-teman. Koin emas itu 7.500 rupiah saja maksimal teman-teman. Jadi mau 10.000, 20.000 tetap cairnya besok 7.500 rupiah. Nah ini kita lihat teman-teman. Nah ini dapat diamond dan koin nih, lumayan gede nih. Jadi ini mantap nih teman-teman. Nah ini diamond. Yang 75 rupiah ini tiap hari ada teman-teman, 75 rupiah 2 kali. Jadi besoknya kita tarik sekarang, besoknya masih ada. 750 sama 1,5 juta saya belum pernah tercapai, jadi saya belum yakin ini bisa tarik atau tidak. Yang saya yakin ini 75 rupiah 2 kali teman-teman. Jadi kita coba dulu apakah langsung masuk di dana atau tidak. Oke nih teman-teman, nih saya sudah tarik 75 rupiah 2 kali, apakah langsung masuk. Ini dinyatakan langsung masuk nih teman-teman, langsung sukses. Jadi kita tunggu notif dari dana. Biasa nih dalam hitungan detik langsung cair nih teman-teman. Nah ini ada kotak kado diamond melayang. Jadi sekali lempar pisau kita dapat ini banyak itu diamondnya, banyak iklannya. Jadi kita semakin banyak lempar pisau makin cuan nih teman-teman. Nah ini dikit-dikit cuan nih. Selain itu, ini ada koin emasnya juga teman-teman. Tadi 75 rupiah ini kita, nah kita lihat dulu notifnya ada nggak nih. Sambil nunggu kita tunggu spinnya. Ini spin kita nonton iklan juga teman-teman. Ada spinnya. Jadi ini spin hoki-hokian. Kalau dapat diamond kita gagal, tapi kalau dapat uang hijau kita langsung cair juga hari ini juga. Nah, kalau dapat uang hijau kita langsung masuk dana nih teman-teman. Jadi ini hoki-hokian kalau spin, cuma lumayan nih. Nah ini saya dapat uang hijau. Nah 54 rupiah. Jadi kita tarik dulu apakah langsung masuk atau tidak. Oke nih teman-teman, nih saya sudah tarik uang hijaunya. Jadi kita lihat. Nah ini sudah ada notif nih.
75 rupiah tadi dua kali, maksudnya 73 rupiah dua kali, jadi 2 rupiah kena potong pajak. Nah yang tadi 50 yang uang hijau nih dapatnya 53 rupiah, tadi kalau nggak salah 54 rupiah, maksudnya 53 rupiah. Jadi ini lumayan teman-teman. Nah selain dari info orang, kita nonton iklan yang diamond melayang kotak peti itu sama, yang sama aja yang kotak kado, kita nonton iklan dapat diamond dan koin. Dan yang ketiga kita dari dapat spinnya nih teman-teman. Jadi spinnya kalau dapat uang hijau kita langsung cair. Jadi ini ada 3 penarikan. Dan ini koin emasnya bisa cair nih teman-teman. Ini kemarin saya itu, ini saya tadi pagi saya main sebelum jam 7 pagi nih. Jadi ini saya bisa tarik. Jadi kita cek dulu apakah 400 rupiah bisa masuk di dana atau tidak. Ini koin emasnya sehari maksimal 7.500 rupiah saja teman-teman. Jadi ini saya coba klaim dulu. Oke nih teman-teman, nih saya sudah klaim. Apakah langsung masuk? Ini masih under review nih teman-teman. Nah ini biasanya langsung masuk nih. Kita tunggu dulu teman-teman, apakah langsung masuk. Nah ini sudah sukses nih teman-teman, ini sudah sukses. Nah ini langsung masuk teman-teman, 417 masuknya 409. Jadi ini 16 rupiahnya kena potong pajak. Jadi lumayan nih teman-teman, jadi banyak penarikan, banyak cuan. Nah ini saya lempar pisau lagi, langsung muncul kotak kado diamond melayang dan diamond menetap nih sekaligus. Kita bisa nonton 3 kali iklan sekali lempar. Jadi ini sangat banyak cuannya teman-teman. Jadi ini aplikasi sangat terbukti membayar. Jadi ini penghasil terbesar nih, salah satu penghasil terbesar nih. Jadi ini incarnya koin emas saja teman-teman. Jadi ini sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Langsung saja download, linknya ada di deskripsi video saya ini teman-teman. Kalau nggak ketemu di Play Store, ada link di deskripsi video saya ini. Jadi langsung download saja teman-teman, jangan ragu lagi. Oke, ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.